Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam video ini, kali ini dalam suasana Lebaran. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri kali ini tidak seperti suasana Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar dalam satu tempat, tentunya dengan banyak orang, banyak dari keluarga kita, sanak keluarga kita. Ini lebaran kali ini kita tidak bisa sholat id di masjid besar, namun di tempat saya, di musola kampung saya, tetap mengadakan sholat id, namun dengan ketentuan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, yaitu dengan jaga jarak dan tetap pada protokol kesehatan COVID-19, dari mulai malam takbiran sampai hari lebarannya, dari pagi sampai sore saya tidak banyak kegiatan, hanya kita bersilaturahmi dengan tetangga, dengan tokoh-tokoh agama yang ada di kampung kita. Juga kita sempat foto bersama remaja-remaja satu kampung buat kenang-kenangan saja di tahun 2020 ini. Sore harinya saya menonton nyalaan petasan di Jalan Yosudarso. Oke, itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.